Oke, mantap. Ketemu lagi. Kali ini gue mau nyobain Super Mario Odyssey. Ini udah beberapa kali gue cobain. Dan kali ini gue baru nemuin settingan yang pas. Dan langsung aja kita ke gamenya. Game ini jalan dan lancar pakai mod ya. Jadi kalau mau modnya nanti cek aja di deskripsi. Oke. Jadi sesuai kata teman gue, jadi game ini udah di mod ya. Tahu dia dapat modnya dari mana? Jadi gamenya jadi jalan di sekitaran 36 fps. Kan kalau yang kemarin-kemarin gila sih dropnya, wah bukan drop lagi tuh mah, nggak bener-bener nggak playable. Sekarang playable banget, gila asli. Sekarang jadi masalah, ini gue kemana? Oh ini dia. Gini nih resiko mainin lautan orang, nggak tahu jalan. Awal-awal. Ini sih awal banget ya. Ini teman kan ya? Masih stabil sekitar 30 fps. Oh iya, nanti kan kata temen gue downloadnya ada di link, apa ada di tele ya. Jangan lupa dong pada join ya. Ramaikan lah. Supaya community EKNS makin ramai. Apalagi update-annya terus ada ya. Terus semoga performanya makin bagus. Kan oh, bisa diambil lah. Ini gamenya tipikalnya story ya. Adventure. Di petualang. Gue untuk apa ini? You can also shake. Ini kalau ini tombolnya gimana dong? Udah kebocor kali ya? Gila sih ini FPS-nya hampir tembus 60 loh ya. Asli ini game playable banget sekarang. Playable banget. Kemarin-kemarin tuh asik, aduh, berantakan loh. Ini semenjak di mod sama settingannya bagus. Nanti, oh iya, nanti gue share ya settingannya. Seperti biasa ada di tengah atau di akhir video. Nonton terus sampai habis videonya. Jadi kodok. Jadi kalau di Mario ini bukan kita yang kesurupan kodok, kodok yang kesurupan kita. Parah gitu. Skip aja lah. LBDS, B jump. Gila loh, 20 fps loh. Ini gokil banget sih. Apalagi ini game berat loh. Apalagi yang udah ngikutin kita dari awalnya, pasti tau lah kita nyobain game ini betapa beratnya. Gue fokus ke story, apa ke adventure-nya aja ya. Jadi kita gak usah ngomot-ngomotin koin. Gue pengen tau. Kemana lagi kita nih? Masih stabil 40 fps. Ini level lumayan gede loh ya. Tamat ini. Oh ini musuhnya ya.
Bisa di skip masih? Skip aja. Langsung lawan bos dong. Woi. Easy banget sih. Jadi game-nya tipikal untuk game santai ya. Jadi gak bikin stres. Ini cocok banget buat ngabisin waktu luang. Yang habis kerja, yang habis kalah main Mobile Legend, main ini aja. Betapa easy-nya gitu loh game-nya. Game-nya gak perlu mekanik. Aduh. Game santai. Apa ya? Sekarang gue kesurupan listrik. Ini game absurd banget sih. Dengan ini kita resmi menamatkan. Belum tamat ya? Gue baru mulai. Oh ya, ini settingannya mapnya gede ya. Mapnya gede sih. Kita lihat apakah masih 40-30 fps. Gue coba dulu. Anjay, masih 30 fps. Asli, GG Gaming ini guys. GG Gaming. Kok jadi ini sih? Gokil sih. Jadi semakin sedikit objeknya, semakin lancar. Ini pasti ini. Drop dong. Kita jadi bola-bola. Ini suruh kemana sih? Oh, sini gak salah. Gue kemana sih suruhnya? Lupa gue. Oh, sini anjir. Ini suruh hancurin batu yang itu tuh. Bola besinya gonggong. Oke, jalannya udah kebuka. Ini masih 30 fps. Gila sih, seru banget juga. Ini walaupun 30 fps, cuman kayak lambat gitu sih. Cuman overall masih playable. You got a moon. Our first power moon. Gue bisa ulti kali ya? Gue bisa apa itu? Kekuatan baru. Oh ya, jalan dong. Meeting yang masuk. Interesting. Oh ini bosnya. Oke, lawan bosnya. Gitu doang. Gak boleh jalan. Duh, ngulang aja apa ya. Bosnya di atas kan tadi ya? Ini dia poin ungu. Apa nih bosnya poin ungu ini?
Kayaknya belum kayaknya belum dapat skill double jump deh. Ini dapat apa sih? T-Rex. T-Rex ini. T-Rex anjir. Jadi T-Rex. Wah gila sih. Gua ngapain yang jadi T-Rex ini? Berat. Gila. Oleh. Wah. Langsung lemes loh T-Rexnya loh. Kayak abis ngamer nih. Wah, kayaknya kita bakal main klasik Mario. Ini baru namanya Mario. Nah. Ini baru game Mario, aduh. Wah, ini ada apa nih? Wess, ini kan. Aduh, berat dong. Ini tujuan kita. Ambil bulan. Gue gak tau sih tujuannya apa, cuma ambil aja lah. Ikutin aja yang nyuruh bikin game. Berapa? Sebenarnya sih gue agak heran juga ya. Di sini sih tulisnya 30 FPS, cuman gak lancar-lancar banget sih. Cuma masih playable banget dibanding yang dulu. Wiss. Oke. Oke, jadi ini settingan yang gue pakai di. Oke, jadi ini settingannya yang gue pakai di game Sniper Elite. Kalian bisa lihat di sini ya. Ikutin aja. Oke. Cukup ya. Itulah settingannya. Lanjut ke gameplaynya. Oke. Kita lawan final boss. Ini nampak. Wih, lawan boss lah. Oke. Tuh, karena di sini kan teksturnya nggak terlalu banyak ya. Ini lebih lancar gitu loh. Kayaknya gue harus menguasain ini ya. Aduh, gue harus drop. Anjir. Oh gitu caranya. Kita mengambil alih. Anjing-anjingan. Oh sih, kena pala. Masa lepas tuh anjingnya dong. Oh enggak. Shoot. Gede gue. Woi, anjir kena lo. Lo usah ngedes ya. Eh, gue bertangkap. Aduh, gak kena lagi, miss. Nice. Nih, pasti menang gue nih.
ngedrop. Oh shit. Oke. Easy guys. Easy enggak tuh? Dapat bulan sekali 3, Bos. Dengan ini kita resmi menamatkan Mario Odyssey. Gila sih, ini game udah di mod sama kawan gua dan dapat 30 tes. Kalian bisa download di link Telegram grup kita, oke? Nanti bakal gua share. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, oke kawan. Thanks for watching. Mantap.